Oh ini Hane. Dia nasinya rambut panjang tadi kan yang minta beras. Oh iya. Cempluk. Sedih. Sampainya ngomong. Coba mana tadi? Nggak tahu, lupa. Abang Ajis. Kenapa Sofia? Kenapa kau coba nak membunuh diri? Kan kenapa ada Bang Ajis? Bapak paksa Sofia kawin karena hanya senang kalah judi. Oh, disuruh nikah karena kalah judi. Mau dijual berarti? Mari Sofia, mari tinggal di rumah Bang Ajis. Satya ya? Badan Bang Ajis pun sudah gemuk, tulang pun sudah keras. Tulang pun sudah keras. Jangan takut. Mari sama Abang Ajis. Tuan rumah. Dititipin di situ apa di masjid? Satu waktu dalam dulu ya. Oh iya benar. Abang Ajis di pengincin rumahnya. Benar, taruh di sini. Cik Normanya mana? Kalau beginilah seterusnya, sudah tentu Sudin tak boleh menikah dengan saya itu. Jadi, apa kita nak buat? Hanya ada satu jalan saja yang boleh menyelamatkan perkawinan Sudin dengan saya itu. Bagaimana, bagaimana Rami? Rami ini yang besok bijaksana ya. Cik Norma mesti bawa Sudin dan Mak Sudin berjumpa dengan mantan itu. Orang-orang di kampung sini semuanya segan baca di rumah. Jadi, Cik Norma lah saya yang dapat menyelesaikan perkara ini. Bagaimana? Makcik setuju, Rami. Makcik setuju. Cik Norma sekiranya perkara ini selesai besok, kita terus pergi Minang. Bagaimana? Mau dipinang beneran. Semuanya, Makcik. Tapi ingat, biar kita berlembut. Asal belum kita menang mendapatnya itu. Cik Norma? Cik Norma? Ada lagi berita. Sini, Cik Norma. Sini. Cik Norma penyelamat berada. Cik Norma. Berada, orang berada. Nikah sama Ramli ya cocok kan, Ramli bijaksana. Siapa Sofia? Sofia. Untuk memulihkan rahasia. Aku sudah menyuruh orang hukuman perkosa kematian Sofia. Ya ampun, parah Bapak banget. Kau tuh memang binatang lah Sofia. 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 Oh Sofia. Itu apa akan kau? Ya, Sofia tahu kan Norma. Sudahlah Sofia, jangan menangis. Daripada ini hari kau boleh tinggal di sini. Tinggal bersama-sama kan Norma ya? Astagfirullahaladzim, kaget gue. Tolong Sofia. Alif! Serunya. Oh, di sini banyak bilik yang ternyata. Iya. Alif mana? Jangan ketawa, aku tanya Alif. Serunya. Saya, Pak Cik. Ada apa, Pak Cik? Ada apa? Kau Mukulnya pelan-pelan. Pertamanya kenceng. Oh kamu? Ya digaplokin semua. Ramli diem aja kan Ramli. Temennya digaplok. Sampai lepas tiranya. Siapa masuk campur? Aku pecahkan kepala dia. Sudahlah Pak Cik. Ini lah ngomong dia. Tak baik kita mengadu ini Pak Cik. Oh kamu masuk campur ya? Uang haja. Saya tak melawan dengan Pak Cik. Paci orang tua. Kalau kau tak melawan kenapa? Hebat Ramli. Hebat Ramli. Ramli bijaksana hebat juga nih. Udah Paci, sadar Paci. Paci ini tua-tua juga. Dan kamu kan Ajis. Ajisnya darahan lo ya. Limpahnya ke Ajis suruh. Pacinya nih mabuk ini. Sadar Paci. Pakcik bukannya manusia, tapi Pakcik adalah syaitan bertopengkan manusia. Pakcik sanggup mempertaruhkan anak untuk bermain judi ya? Tahukah perbuatan Pakcik itu membiarkan persundalan di sisi masyarakat? Pakcik sanggup memukul Ajis ya? Pakcik sanggup memukul Ajis. Jika tidak ada Ajis, anak Pakcik akan mati dalam sungai. Dan Pakcik akan dituduh menjadi pembunuh, tahu? Saya minta maaf.
Betul. Sadar Pak Cik. Selagi Pak Cik tidak mau bersumpah, Pak Cik tidak akan minum arak lagi. Tidak main judi lagi. Saya tidak akan serahkan Safiyah ke tangan Pak Cik. Bagus juga nih. Sakit tangannya. Tapi Ramli bisa jadi ini saya ketua kamu dengan cara cerdas. Iya dong. Bijaksana, hebat. Dan saya rasa dia tentu insaf. Dapat janda kaya dia. Soal Safiyah dengan Aziz saya telah selesaikan. Iya. Hanya tinggal Cik Nurmah saja untuk menyelesaikan soal Sudin dan Zaitun. Iya. Oh iya. Nyanyi lagi. Masa sih? Berarti tadi abis ngomong iya itu udah berhenti. Manusia semuanya. Siapa ya? Tiada. Satya. Masa sih? Suka dan duka berganti. Sudah takdirnya yang maha suci. Tetapi manusia seharusnya berusaha. Bagi yang takkan datang sendiri. 37. Jika manusia tidak ada jari. Supir aja sih. Ketakutan masanya sudah tiba, tersisih dari noda, lepuh dari pirangga durjana, lepas dibas dari sangkar bahaya. Orang yang muda ini. Aduh. Paling muda kan. Dapat semua, dapat istri semua harusnya mereka. Oh, tapi tadi yang calonnya Sudin juga muda tuh. Suaramu sungguh menawan hatiku, Sofia. Sofia apa Satya? Iya. Sofia Satya. Yes. Sudin dan Mak Zaitun telah berbaik baik. Ya itu berbaik baik. Oh, pinter. Cik Nurma pinter. Betul Cik Nurma. Alhamdulillah. Kalau masih perempuan dan masih laki-laki bergaduh, itu tandanya nak berbesar. Betul lah. Hahaha. Mau berbesar. Alhamdulillah. Zaitun, kenapa kau tak pelawa Bang Sudin kau itu? Nah, kena. Geter. Jatuh. Geter. Kutek-kutek. Grogi. Sudin grogi. Pecah loh. Nah. Ceweknya malu loh. Lalalala. Sekarang Sudin dan Zaitun pergi lah main-main di bawah. Karena kita nak cakap rahasia. Oke. Sudin dan Zaitun. Sekarang kita balik pula tentang soal meminang. Bagaimana Mak Zaitun? Setuju tak? Saya setuju Zaitun dikawinkan dengan Samsudin. Berapa pula antarannya? Antarannya? Berapa jam lama? Antarannya? Tak usahlah malu-malu, katakanlah berapa. Berapa? Antarannya 1001. Saya setuju. Langsung setuju. Kenapa Mak sanggup 1001? Memang kita nak korek duit? Apa yang kususahkan, Dek? 1000 yang? Berapa banyak adik-beradik kita orang kaya? Mak boleh meminjam. Soal uang kau jangan khawatir. Mak yang bertanggung jawab. Oh, maknya luar biasa. Maknya Sudin luar biasa. Saudaranya banyak kaya tadi katanya. Sudin tahu yang Mak selalu sayang pada Sudin. Tetapi, walau bagaimanapun, kau mesti kerja kuat, Dek. Mengumpulkan uang dari sekarang. Aku tak setuju lah kawin secara besar-besaran ini. Mau apa pula? Begini Cik Aziz, kalau kita kawin harus kita buat besar-besaran. Oh
Karena hari itulah kita menjadi raja sehari. Zaman dulu uang 3 juta rupiah banyak banget. Betul tuh, betul. Buat saya lah makcik. Kawin secara besar-besaran nih semata-mata membazir. Akibatnya? Membazir. Oi Kici, bunga tak ada, pokok tak ada, saya semangat kordama. Kau ini merapi lah Jis. Tak ada pernah aku dengar orang kawin untuk dengan Pak Baik. Cerahkan aku. Kau takut dah jadi jantan tak malu. Kau. Apa kau merapi yang buka-buka ni? Apa kurang aku kasih sama kau? Ya, memang kurang. Asal aku minta kau marah. Cuba kau tengok orang sebelah tu. Nah, gelangnya. Aku semayang emas pun tak pernah kau belikan. Siapa yang bersalah dalam soal ini? Siapa yang bersalah? Ini semua mak bapak kau yang punya salah. Waktu aku kawin dulu dengan kau, mak bapak kau minta uang sampai 5,000. Aku tidak ada uang. Aku pinjam Bengali. Sekarang tidak ada sampai ada 3 anak. Hutang Bengali pun belum habis lagi dia bayar. Kau tahu bunga makin naik. Mak bapak kau yang salah. Kalau mak bapak aku minta 5,000, kenapa mak bapak kau terima? Sebab kau berjanji. Kau nak hidup semati dengan aku. Itu sebab aku terima. Kalau aku tahu kau nak minta cerai begini, aku tak ingin sama kau. Aduh. Di sini berarti ada keluarga juga yang ya? Iya tadi kan. Besar banget berarti ini tempatnya kos-kosan. Jadi berpikir ulang dulu. Udah berapa kali nyanyinya? 3 ini. Berarti ini terakhir. Dan yur nan melambai kampung nelayanku termai sampan menghias pantainya layar pun berkembang laut tenang gelombang nelayan hatinya girang suasana riang-riang kampungku aman merdeka. Dari tadi baru nyarut kantornya sekarang. Yuk, Sudin ini kerja kantoran juga. Sudin kan di situ. Sudin yang di situ. Ramli yang jual. Jam berapa? Pakai satu, tuan pakai satu, dua, amit satu, tiga, empat, lima, jam dinding satu, enam. Jam berapa? Bukan berapa banyak jam yang aku maksudkan. Pukul berapa kau datang bekerja? Pukul berapa? Hah? Gak ada jarumnya. Gak ada jarumnya. Habis. Lupa pasang aja. Potong gaji kau 2 ringgit karena kau lambat datang kerja. Sudin, mari. Nah, ambil 2 ringgit. Tadi tuan manajer bilang kau potong 2 ringgit. Potong, tetap potong. Pasang jarum jam. Baiknya. Baik-baik. Adin, kenapa kau datang lambat hari ini? Saya antar mak ke stesen, Acik Kemat. Iya, Kak? Acik Kemat, kalau macam ada kerja-kerja malam, Kak, apa yang panggil saya? Kau nak kawin, Adin? Iya lah. Udah lembur ya, overtime. Iya. Musuh, Adin? Musuh lah. Halo? Oh, Ramli. Ramli. Ayah, aku datang mak aku ke stesen kereta api tadi. Elah, kau ngasih kemat air saja. Nanti kau tahu dan tuan rumah baru kau tahu. Sudin,
Kalau lah tuan rumah tu gila dekat. Es. Aku tak merayap macam ini lah cari matai lain. Oh. Tuan rumah tu ada matai tau. Jadi kata rumah tu, kalau lah dia kahwin dengan pemuda itu, kita semua boleh tinggal di rumah dia ni. Ya, pemuda itu. Aku tak boleh kahwin dekat-dekat lah. Ya. Bye. Dia masih belum tahu. Belum paham deh. Dia blinded lagi engnya. Blinded mulu. Siapa sangka abang ninggalin putri? Sama kawan di office. Nanti. Ting ting ting. Hey, mata abang sudah sakit. Lebih baik pergi. Salah digilas di kira apa? Iya cowok ya. Oh, itu Raffi kayaknya ya. Raffi. Hah? Raffi. Raffi siapa? Raffi yang kemarin. Mana? Oh. Mirip nggak? Bohong lagi ya. Kasian si Diani dibohongin orang mulu. Lah? Jangan marah. Ya. Kasihan dia dibuangin orang mulu. Oke, lipstick satu lah. Ya, miskin dah. Kena tipu lagi. Itu siapa yang? Cewek yang kemarin. Iya. Cewek itu sering ngambilin gitu-gitu. Dapat duit. Diikutin ya. Oh, kuenya untuk anak-anak ini. Pantesan. Tuh. Nah, Mak tak mau. Kenapa, Mak? Sudahlah, Prani. Kau janganlah menipu lagi. Mak, dalam dunia ini, kalau kita baik hati, kita jujur, tak mau cakap banyak, kita akan dipijak, Mak. Tetapi, kalau kita bohong, menipu, meninggikan diri, orang pandang mulia pada kita, Mak. Pesannya tuh. Iya. Sekarang, Mak pilih. Satu antara dua. Mak suka Prani beginikah? Atau suka Prani menjualkan kehormatan Prani kah? Dua-dua Mak tak suka. Inilah sandiwara dunia. Dah, gak jadi diikutin. Bagus filmnya Pi Ramli kan ya? Iya. Banyak pesan. Itu pesan kehidupan itu. Ajis? Ajis driver. Tadi kantoran, yeah. Jasa Sudin. Si Pi Ramli, Ramli jadi jualan minyak wangi. Salesman. Abang Haji. Panggilnya loh, Abang Haji. Satu paket ya? Gak tahu dikasih kado. Hadiah. Ya. Abang Haji. Tahu. Oh, dikasih baju. Oh. Itu apa? Duit. Dia dikasih duit takut. Pingsan. Kira itu pingsan. Aku tahu. Aku tahu. Apa? Gak tahu.
Kenapa kamu nangis? Disebabkan mama saya sudah hampir jadi korban Kak Norma. Kak Norma tak mengerti. Coba kau terangkan bagaimana. Di satu malam yang sunyi, waktu saya sedang mencuci dengan mangkuk. Hah? Jadi tadi cuma mimpi ya? Enggak, dia trauma kayaknya. Nih loh. Siap ya? Apa keluar sekejap ya? Baik, ya. Pak. Bapaknya ini kan sanggup jual anak itu kan? Serem. Oh iya benar. Kau boleh masuk sekarang. Ih, seremnya ya Allah. Iya, trauma. Mulai hari ini, utang aku habis ya. Oh itu ya. Yang kemarin yang dia bunuh diri itu. Kau tak lagi padaku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu trauma dia. Seremnya. Gak ngeliat uang trauma dia tadi. Abang datang, cantik manis. Yes. Siapa kau? Bapakku tak ada di rumah. Jangan takut, abang tidak berbuat apa-apa. Bapak kau hanya suruh menyampaikan uang ini kepada kau. Jangan gitu. Trauma melihat uang. Seremnya loh. Oh, tahu kamu. Kabur. Nah, itu dia terus yang masuk sungai kemarin. Iya, jadi trauma sama uang. Saya terus lari membuangkan diri ke dalam sungai. Iya. Kemudian abang Aziz menyelamatkan saya. Sekarang abang Aziz nampak pintu pula pada saya. Enggak. Sudah, ya. Jangan menangis. Kau tak boleh samakan orang itu dengan abang Aziz kau. Sudahlah. Trauma dia melihat uang. Abang Ajisnya diem aja. Aziz, gak dengar bukan? Sekarang pergilah, Pujo. Maafkan aku. Abang Aziz minta maaf ya. Abang Aziz mesti bersumpah yang abang Aziz tak akan lukakan hati Safia lagi. Sumpah Safia, Sofia. Quran 30 juz. Abang Aziz tak akan lukakan hati Safia lagi. Percaya kan? Percaya. Yang marah. Safia. Baru adem dipanggil bapaknya lagi takut. Oh, bapaknya bertobat sudah. Bapak. Bapak sudah insaf nak. Insaf. Bapak tak main judi lagi. Bapak tak minum arak lagi. Maafkanlah kepada bapak. Sudah dia memaafkan bapak. Saya bersyukur kepada Tuhan. Yang bapak salah insaf. Sekarang, jikalau Pakcik Babjan hendak bawa balik Safia pun, saya izinkan. Safia. Safia. Lebih baik, Sofia. Sofia, Safia. Sofia, Safia. Tinggal di sini bersama-sama Cik Norma. Sebab di sini dia akan mendapat didikan yang lebih sempurna. Itu lo nikah sekalian, Pak. Aziz. Pak Cik minta maaf ya. Saya juga begitu, Pak Cik. Nikah aja sama Aziz. Iyalah, udah disetujui itu loh. Tinggal ini nih. Ramlinya aja. Sudin. Pak Cik minta maaf. Iya. Apa perbuatan Pak Cik? Baiklah, Pak Cik. Saya pun begitu juga. Sudin udah mau menikah. Nah, ini tinggal. Sudahlah, Safia. Ini juga udah. Jangan menangis. Aziz. Tinggal satu bujang lapo aja. Dia ngapa ya? Masuk kok heran. Emaknya kok?
Sudah pemaknai ya? Adik beradik kita tak mau kasih pinjam uang, Aden. Dirunding lagi. Ada masalah baru nih. Bagaimana nak hantar belanja ni sekarang? Nah. Tinggal 2 hari sekarang. Nah. Ramli. Santai bener. Eh, Sudin. Kau boleh panggil Zaitun tak? Boleh. Cleaning. Panggil Zaitun tak? Iyalah. Cleaning. Ah, dengar sini. Sekarang semua orang mari ikut saya. Tapi makcik tinggal di rumah ya. Oh, gitu. Kayak jauh banget. Ini loh tempatnya, oh, yang ini. Ada apa, Bang Sudin? Goyang filmnya. Allah. Ramli, kau tolong cakapkan, aku dah lupa apa aku nak cakap ni. Saya tu sayang kat Bang Sudin tak? Saya tu nak goyang Bang Sudin tak? Zaitun mau dinikahin malam ini. Zaitun suka Abang Sudin bunuh diri, dah? Hah? Kalau begitu, Zaitun balik sekarang, dia akan pergi ambil cincin belian Mak Itun bawa kemari. Hah? Nak buat apa? Kita nak gantikan yang palsu. Cincin belian yang betul, ya Allah, kita gantikan. Dia... Uangnya, kita boleh buat antar belanja Zaitun kawin dengan Sudin. Astagfirullahaladzim. Ah, atau setuju. Atau mungkin ambil ya? Baik banget Atun. Kok balik lagi? Jangan lupa tebus balik tau. Oh, mesti Tun. Tebus balik tau. Keren mau dinikahin di sini. Di biar besoknya kan udah gak bisa ini. Sudah menikah gitu. Awas ketahuan. Udah ada penggantinya yang palsu. Udah berarti. Jangan-jangan adiknya yang bangun malam. Dipakai. Waduh. Gede banget loh. Waduh. Pantesan. Ini banget kan. Ini banget. Apa? Sombong apa? Tadi loh, sombong awalnya. Karena segede gitu cincin berliannya. Cincin. Mak pakai
Kenapa gitu? Rami, Rami, bagaimana kita ini sekarang, Rami? Etun terpaksa kena ambil juga. Kalau tidak... Kenapa gak ngomong aja, kan sepi. Baiklah. Paham lo gitu. Aduh ya Allah, ribetnya. Diambil pas dipakai kerasa lah. Kalau ayah gak kerasa. Kalau emaknya kayak siapa dulu, kalau ada Cia kerasa. Kalau emaknya kayak ayah gak kerasa. Gak kerasa lah. Tetap tidur lah. Kan adiknya bener kan. Cewek cowok sian. Astagfirullahaladzim. Cewek cowok ada. Perhatian aku tonkur semalam. Mak tuh tidur pun pakai cincin belian. Kalau pencuri masuk foto jari mak, baru mak tahu. Siapa yang susah? Kita juga yang susah kan? Serem. Iya tak iya juga kata kau tuh. Ambil, simpan. Malah dikasihin. Tuker. Itu anaknya yang kecil cewek cowok sih? Cewek tadi namanya Ayu, makanya kan tadi saya bilang kok kayak cowok, tapi pas dipanggil kok Ayu gitu loh. Terus nanti kalau nggak ada satu gimana? Enggak kan, kayak katanya udah dituker kan? Serem adeknya. Kasih duit biar diem mulutnya. Penyuapan ya, suap. Cewek sayang? Heeh. Enggak pakai baju tapi tidurnya. Panggilnya enggak, namanya Ayu soalnya. Panggilnya Ayu tadi. Kan cowok tadi yang itu. Kenapa, Sudin? Ini dia. Astagfirullahaladzim. Yang palsu mana? Bagus. Besok kita cari yang palsu. Oh, harus besok. Kayak gini ada enggak yang mirip gitu? Nanti awas lo jatuh ke situ. Ayo dia. Mirip. Dijual harga berapa? Berlian lo. Oh, digadai. Berapa tuh dapatnya? Iya. Tuh dapat ya? Dapat ya? Asli. Dapat yang duit sama 3.000. Banyak banget tapi 3.000 malah. Kan tadi mintanya cuma 1.000 kan kayaknya. Iya. Lah, kalau aku pakai semalam tak hilang, Ton. Kau suruh bisa pulang. Ini, Mak, di aku, Mak. Kenapa, Mak? Cincin berlian aku yang sebentar itu sudah patah, Ton. Kalau nggak bisa bayar berarti nggak diambil yang ini ya? Oh kamu, mau kasih duit lagi? Suap lagi adiknya, suap yang banyak. Adik yang minta terus. Gini. Dua. Ini bukan cincin palsu Ton. Lagi. Tidak mau 3.000 dia berani tuh. Ini kan untuk apa? Lima ya. Kau belakang hari kalau dia nak pergi sekolah apa? Kau kalau sudah kawin nanti Ton, kau dibawa lagi kau siapa? Nak tolong aku lagi kalau bukan barang-barang yang ada ini tuh. Lagi satu lagi. Bahaya adeknya nih. Supaya Mak Zaitun diselesaikan. Jangan malu-malu. Sekarang janji tidak ditunaikan. Bahaya ini nikah kayak gini ya, logis. Bila saya dengan sapi anak disandingkan, mereka bersanding satu hari bulan depan.
Kalau begitu kita sama kan bagus. Lagi satu kali kerja. Iya, itulah. Tak buang masa, kerjanya ringkas. Terus, Cik Awan nanti kalau balik tuh lomba bilangkan sama si Cik Biba di sebelah itu supaya jangan lupa dia datang ya. Selamat. Selamat kesini ya. Ya Allah. Gak boleh pernikahan diawali dengan sebuah kebohongan. Gimana tuh nanti akhirnya tuh? Kembali ke Bujang Lapo. Lah serem amat. Cak, nanti. Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Kabar baik. Pak Haji, ke mana nih? Beli barang-barang buat hadiah orang kawin. Oh. Apa kau tak dapat jemputan lagi dengan Sudin nak kahwin hari ini? Dapat. Oh, Pak Cik nak ke sana ni? Ha. Tak apa lah Pak Cik dulu. Saya nak pergi sini saja. Baiklah. Nanti malam kita jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa tak? Tahu siapa. Jumpa malam ni Pak Cik ya. Baik. Dapat jodoh dia malam. Cik, yang ini adik saya. Ah, yang ini lah kakak saya. Cik ini sayang. Enggak tahu. Terima kasih. Adik cakep. Jangan ditipu lagi nih. Mana boleh? Mesti makan. Ditipu lagi? Iya, kayaknya. Kayaknya ya. Ini sedap kakak. Ya. Kayaknya iya, ditipu lagi. Misalnya ditipu kan harus 3 kali ya kan. Baru dia. Iya kak. Baru dapat pelajaran ya, udah gak percaya lagi nanti. Iya. Enggak, Di. Saya mah nahan lapar buat kamu orang. Baiklah. Oke, beefsteak lagi satu, ha? Ya Allah. Mahalnya kayak apa yang zaman dulu steak yang? Ah, itu kan tadi saya datang. Astagfirullah. Usik lah. Tuh kan bener kan, kena tipu lagi dia. Aduh ya Allah. Mau bahas benar? Tidak. Kasih ya. Kena tipu. Sudah pulang? Ya. Sekarang mari kita pulang. Kasih terima kasih sama Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cuma terima kasih ya Allah, jahat banget. Rp38 Kok dua ya? Ajis ya? Sama Sudin? Di atas penamin duduk bersatu. Kenapa ya? Mempakar hingga beranak cucu. Kok bisa gitu? Alat pemutar musiknya bagus. Apa ya? Nggak tahu. Saya bukan hantu di rumah. Saya Ramli, sumpah saya Ramli. Oh, gara-gara kena Ramli. Ya Allah. Gak punya duit dia. Dikebukin. Bukan, bajunya disita mungkin. Kenapa jadi begini si Ramli? Oh, dalamannya emang bolong semua ya? Saya kena tipu dengan perempuan aja, Noma.
Siung cekik sampai 38 ringgit. Tuh kan, 38. Saya tak cukup duit. Sekali sini restoran tu rampas luar saya dan baju saya aja, Nong. Jangan marah, ha? Nah, okey ni. Buka baju tu. Macam luar kira aja. Itulah Cik Ramli. Yang dekat-dekat tak mau nak cari yang jauh. Yang dekat tu siapa? Cik Nomar kah? Yalah. Siapa lagi? Astagfirullahaladzim. Apa tak cakap tadi dua minggu Cik Nomar? Langsung nikah. Astagfirullahaladzim, langsung nikah. Langsung jadi Tuhan tanah. Udah penjanda kaya. Oh, laku udah laku semua. Jangan marah. Jangan marah. Udah gitu doang. Abis. Segitu. Bujang laku. Tuh, selesai bujang laku. Berarti selanjutnya apa? Pendekar ya? Pendekar Bujang Lapuk selanjutnya, tahun berikutnya. Nanti kita lanjutin. Oke teman-teman, selesai akhirnya. Bujang Lapuk. Bujang Lapuk tapi endingnya gak jadi bujang juga dia. Menikah semua. Iya. Bujang Lapuk sama gak artinya? Bujang Lapuk ya Bujang Lapuk gitu ya? Iya Bujang Lapuk. Sama ya artinya ya? Iya. Bujang tua gitu. Iya, di Malaysia sama di sini sama artinya. Sama lah, Lapuk. Iya. Oke, besok kita lanjutin yang pendekarnya, besok, lanjutannya. Pendekar Bujang Lapuk, memang ini ya, selalu lucu, terus banyak. Skripnya bagus banget, pesannya banyak. Yaudah, besok kita lanjut lagi teman-teman untuk film berikutnya, karena makin kita nonton, ternyata makin menarik ya, penasaran dengan film-film lainnya, judul-judul lainnya. Yeah. Jadi kita nanti akan lanjut untuk film berikutnya. Yeah. Kayaknya berikutnya Pendekar Bujang Lapuk menarik nih. Nanti kita lanjutin, kita mau sholat dulu. Kita nontonin Pendekar abis ini. Ya udah segitu aja untuk teman-teman yang selalu support, terima kasih. Yeah. Yang udah komen terima kasih. Yeah. Yang udah request-request juga terima kasih. Yeah. Pokoknya dibuka selalu request-requestnya, komen aja di kolom komentar nanti kita cari videonya. Ya. Yeah. Jadi sampai di sini dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.